Coba lihat, ada yang beda nggak? Ikannya mana? Ada, cuman belum Fadil masukin. Oh, masukin dong. Ih, tebak dulu, ada yang beda nggak? Oh, akuariumnya habis dibersihin. Berarti Fadil boleh dong beli ikan cupang lagi. Oh gitu? Kan Fadil udah bisa ngebersihin akuariumnya. Duh, sama Umi aja deh, nanti abis salah lagi. Umi, akuariumnya udah Fadil bersihin dong. Bagus dong. Berarti Fadil boleh dong beli ikan cupang lagi. Ini kok gitu? Kan Fadil udah bisa ngerawat ikan. Palingin juga awalnya doang, Mi. Nanti nggak keurus lagi. Nggak usah ikut-ikutan. Untuk sementara, satu aja dulu, Dil. Ya, kasihan, Mi. Nggak ada temennya. Ada temennya. Siapa? Kamu. Teman ikan. Mi, boleh ya, Mi? Mi. Mi. Mi, boleh ya, Mi? Umi bilang enggak ya enggak, Dil. Itu ikannya taruh dulu tuh. Kenapa sih? Ini Fadil minta dibeliin ikan cupang lagi, Bi. Udah beliin aja. Nanti kalau nggak dirawat gimana? Sayang loh. Dirawat sama dia kok. Bener, kamu bisa ngerawatnya. Bisa, Mi. Lagian cuma 5.000 kok. Ya udah gimana, Bi? Ya terserah Umi lah. Tadi Umi bilang enggak, Bi protes. Nanti kalau Abi yang mutusin, Umi marah. Ya udah jadi gimana? Ya udah beliin aja, udah. Ya udah boleh. Yes. Tapi pakai uang sendiri. Kapan semua ada dulu, Dil? Bentar. Kerja. Bentar, Fadil mau ngomong dulu. Sungguh bentar. Mau ngomong apaan sih? Boleh minta uang gak 5.000 buat belikan cupang? Yaudah, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Joget dulu. Joget? Iya, joget. Ya udah sih, kalau misalnya gak mau, gak kakak kasih. Bentar. Saremius. Gitu aja ngambek. Yaudah nih, Kak Fes kasih. Berapa? 5.000. Makasih, Kak. Ya. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Ada ya? Pisang sama Umi enggak? Loh, kok samaan sama saya toh Mbak Deno? Memangnya Mbak Deno mau bikin apa toh? Lagi mau nyobain bikin kolak buat jualan. Loh, ya sama toh. Saya juga mau bikin kolak buat jualan Mbak Deno. Oh. Saya enggak tahu, Mbak. Lah, makanya Mbak Deno, sekarang ini saya kasih tahu. Saya juga mau bikin kolak buat jualan. Lah, kalau Mbak Deno bikin kolak buat jualan, saya juga bikin kolak buat jualan. Lah, yang ada rugi, no. Oke, tapi saya tanya Bang Ojak dulu ya. Kan dia yang ngasih saran. Jadi gimana nih Mbak Deno, jadi enggak pesen pisang sama ubinya? Kagak usah, naik ojek aja. Kang Tisna. Ya Neng, ada apa? Mau kagak anterin ke kantor? Sekarang? Lah iya. Yaudah tuh, ayo. Mbak Nia duluan ya. Mari. Berangkat. Neng Lola teh beneran udah enggak diantar jemput lagi sama si Pur. Lah iya beneran, buktinya sekarang saya diantar sama Kang Tisna kan? Iya juga ya. Emangnya kenapa berhenti, Neng? Agak mau ah, orangnya nyebelin. Neng, si Pur mah kelihatannya aja kayak gitu. Tapi aslinya mah baik sih, Neng. Beneran ini mah.
gede sejak. Ayo, ngap gue gak bisa napas gue. Lagi ya, kalau mau tidur sana di kontrakan. Biarin kalau gue sini mau nunggu penumpang. Biar gede lu. No, penumpang no. Udah tahu. Bang, tolong nganterin ke rawa bebek dua ya. Ayo bang, saya narik napas dua. Biar gede lu. Astagfirullahaladzim nih anak ya. Aduh. Misi Pak Udin. Dan Pak Udin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu siapa saya? Neng Sekar, ngapain sih pakai begituan? Nyak, duluan nyak dedah. Sini ya, Pak. Ini, Bang. Saya nggak ada kembalian, Mbak. Uang yang pas aja, Mbak. Saya nggak ada, Bang. Coba cari dulu. Di tas, di kantong, apa di dalam kali. Kenapa nggak Bang aja nyari tukeran? Nanti kalau saya nyari tukeran, bensin saya habis, Mbak. Nggak ada, Bang. Nah, terus gimana, dong? Kalau Abang nggak mau nuker, saya nggak mau bayar. Yaudah, Mbak. Ini pegang aja, Mbak. Anggap aja itu sedekah dari saya. Doain aja saya ikhlas. Everybody! Ya Allah, lagi latihan nyanyi. Jangan diganggu dong. Itu di depan masa orang-orang masih tahu sih kalau itu aku. Gimana dong? Ya iyalah, Allah aja tahu dari ujung sono itu Sekar. Moncongnya kelihatan kagak? Ketutupan kan tadi. Hidung? Ya kan ketutupan juga. Mungkin tuh sendal small, sendal kecil lu kan semua orang tahu kaki lu kayak anak kecil. Kalau kaki lu anak kecil tapi seperti orang dewasa itu Sekar. Nah, itu makanya bantuin aku gimana caranya biar nanti tuh kalau aku keluar enggak kelihatan kalau itu tuh Sekar. Oh, aku tahu. Lo dandan jadi cowok aja. Tuh, rambut dipotong. Kalau perlu, dibotakin sekalian. Jadi kan berubah banget tuh. Barangan, ntar nyaru lagi sama Haji Sodik. Oh iya juga. Jadi cowok gimana sih? Ya, aku sih bisa bantu. Apa sih yang aku kagak bisa? Tapi, Sekar tahu kan? Tahu kagak? Iya, tetap beliin makan siang. Nah, gitu. Oke, serahkan semuanya kepada Aul. Aul si. Aku gak tahu. Aul si serba bisa. Coba diulang. Aul si serba bisa. Belgedes. Tahu gitu tadi penumpangnya lu aja yang bawa. Emang kenapa? Apaan lu sampai sana dia bayar pakai uang 100.000. Gue minta uang pas aja, dia bilang gak punya. Malah dia nyuruh gue nyari tukeran. Ya tinggal lu cari aja tukeran. Males aku bensin kabis-kabisin bensin lu. Itu masalahnya di lu, males. Nggak nukerin doang. Belgedes. Sampai. Pacar saya, hey tukang ojek, tolong antar. Jakur, lihat ini apa?
Plek. Duit, siapa yang bilang batu bata, 5.000 perak? Hah, ini teh uang tip dari Neng Lola. Ini ongkosnya. Pur, kalau lu yang bawa, lu tuh dapat duit. Tahu Jak, si Purma. Orang Neng Lola baik kayak gitu ya, suka-suka ngasih tip ya. Alah, 5.000 doang ya, bangga lu. Ya bangga tuh, Pur. Kalau nggak ada 5.000, nggak akan mungkin ada 10.000. Mungkin. Nih, gue punya uang 10.000 mana? Gak ada 5.000-nya tuh. Mana 5.000-nya? Nih, langsung 10.000. Tuh.